kita dorong ke entran. Wow, tempel ketat. Wow. Pukul 11.36 kita melanjutkan perjalanan kembali ya. Thank you.
Oke teman-teman, ini persiapan masuk tol ya, pukul 13 lebih 53 ya teman-teman. Dan di belakang sana juga banyak yang ngantri ya. Ngisi saldo e-tol, di belakangnya juga ada pahala kencana dan bis apa tuh ya. Gak begitu kelihatan dari sini. Dan di sebelah sana juga ada bus PT Putra Pelangi ya. Ini pada persiapan masuk tol teman-teman ya. Bus. Kita masuk lagi, sini cuman nganterin penumpang ya. Sana ke Lampung. Kita masuk tol lagi. Pukul 17.50 kita istirahat makan dulu, ada san. Pero yo ahora que es amado, ¿verdad? Porque lo van a...
Dan seperti ini bentuknya di sore hari ini. Dari sore kita ketemu sore lagi teman-teman ya. Kemarin berangkat jam 8:30 dari Muara Bungo ya. Dan ini sudah sampai di Kalianda ya. Siang malam Kalianda teman-teman. Dan seperti ini bentuk Transport Express Jaya ya. Menggunakan Mercy 1626 yang saya naiki ya. Mantap teman-teman. Dan ini ada Sun teman-teman. Ada dua unit Sun ini. Scania semua teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan. Saatnya kita berangkat lagi menuju Bakahuni ya, untuk nyebrang ke Merak Banten. Dan ini penampakan di sore hari ini ya, pukul 18:20. Seperti ini kondisi dan situasi di rumah makan siang malam Kalianda ya, Lampung Selatan apa ya. Iya, kondisinya seperti ini. Dan di sudut sana ada bis dari PT Telaga Indah. Oke, kita persiapan untuk berangkat lagi. Di Evonek TN Trans sepertinya New Armada, platnya Pati ya. Pati Jawa Tengah menuju Pati dari. Dorong entran, wah, wow, tempe.
2 orang. Oke teman-teman, kita persiapan naik kapal ya teman-teman. Yang antri sepi ini teman-teman, cuman 2 nih. Itu ada medium bis sama ini ya. Pukul 18.54 kita persiapan naik kapal. Dan seperti ini situasi dan kondisinya ya di malam hari ini teman-teman. Kiri dermaga 1. Begini situasi dan kondisi di atas kapal, naik langsung berlayar kita teman-teman.